Bo, dalam banyak-banyak sayur, sayur apa yang mencarut? Bruh. Kau baik-baik sikit. Channel ni banyak budak-budak tengok. Mana boleh mencarut? Tapi, ada ke sayur mencarut? Ada. Sayur lobak lah. What? Hah? Kenapa pula? Yelah, lobak kan. Carut. Ish. Itu bunyinya carrot. Bukan carut. Adoyai. Bo, buah apa ada rambut? Eleh, mestilah buah rambutan. Okey, aku pula. Buah apa ada duri? Buah durian lah. Buah apa lagi? Senang sangatlah pula teka-teki kali ni. Bang Man tahu tak? Baju apa yang malas? Baju yang malas? Baju apa? Baju tidur lah. Sebab asyik tidur je. Dahlah, aku nak pergi tidur. Okey, murid-murid. Hari ni, kita ada murid baru, ya? Nama dia, Fadli. Hai, Fadli. Selamat berkenalan, Fadli. Fadli, kau asal dari mana? Kau asal dari negeri Kelantan. Hah? Kenapa tak nampak macam orang Kelantan pun? Patu tak kena tak botak budak tepat nak percaya Kelantan. Maro. Alah Leman, lambat sikit je. Bagilah Chan. Oh, bagi Chan ya. Boleh. Tapi, kena jawab teka-teki ni dulu. Nasi apa yang boleh dijadikan pengajaran, tapi kadang-kadang sentap sikit? Hah? Pelik-pelik je lah soalan kau ni. Nasi lemak ke? What? Salah lah. Nasi hat lah. Pula lain kali datang sekolah awal. Dah, pulis nama cepat. Opan, kau jawab ni. Ali bin Abu, haiwan bin apa? Haiwan bin... Bapak dia lah. Haiwan bin... Natang. Tak, sekarang ni Ali bin Abu tu siapa? Opan, kau tahu tak? Kat mana tempat paling aman? Jepun kot. Salah. Negeri Kedah lah paling aman. Hah? Kenapa Kedah pula? Yelah, kan Kedah Darul Aman. Dah, aku nak pindah Kedah. Lain kali, jangan bagi Aiman tengok video Skibidi Toilet tau. Alah, biar je lah dia tengok, Mak. Apa masalahnya? Kan, cuba kamu tengok Aiman kat tandas tu. Tengok Aiman kat tandas? Skibidi Zabang Zang 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 Skibidi Zabang Zang 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 Skibidi Zabang Zang 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 Skibidi Zabang Zang Zang Zang. Nani? Bo, dalam banyak-banyak buah, buah apa ada 5 U? Buah rambutan. Bruh. Salah. Buah 5 U. Aku ingatkan buah jambu. Ustaz, saya ada satu soalan. Tanyalah. Apa hukum tendang ibu sendiri? Nani? Ish, mestilah dosa besar. Kenapa awak tanya soalan macam ni? Sebab masa saya
saya dan ibu saya, saya selalu tendang ibu saya.